anak-anak sekalian. Macam mana kita nak kenal hukum izhar ini? Dinyatakan tadi. Ingatlah anak. Huruf nun yang mati ataupun tanwin kalau bertemu dengan enam huruf ini, inilah hukum yang kita nak baca. Perlu dibaca dengan jelas, dengan nyata, dengan terang. Catat enam huruf ini. Cuba kita lihat kepada grafik kita. Lihat. Yang pertama, cuba ikut semua. Hamzah. Siapa kata? Hamzah. Kalau jumpa dengan mati pada sudut Hamzah, bunyi begitulah izhar. Yang kedua, ha. Ha. Yang ketiga, ain. Ain. Yang keempat, ha. Ha. Yang kelima, ghain. Ghain. Yang keenam, kha. Kha. Kita perhatikan grafik kita, betul tak? Yang pertama tadi Hamzah. Betul ada Hamzah. Yang kedua, ha. Betul ha. Yang ketiga, ain. Betul ain. Yang keempat apa? Ha. Semua dicatat ya. Yang kelima, ghain. Yang akhir, kha. Kha. Tadi kita hanya dapat bunyi kha dengan ain saja. Sekarang cikgu nak terangkan ke semua apa yang dalam hukum yang enam tadi. Untuk perhatian anak semua. Hukum izhar ini hukumnya 16, 18 saja. 6, 6, 6. Dia terdapat dalam satu kalimah 6. Dalam dua kalimah pun 6. Dalam baris dua pun 6. Jadi 6 kali 3 berapa? 18. 18 contoh yang kurang ada. Tak ada lebih. Satu kalimah 6. Yang dua kalimah pun 6. Yang baris dua pun 6. Nah, itulah dia. Kita sudah tahu. Baik, sekarang cikgu nak terangkan huruf Hamzah. Habis dunia mati, dan pas dua bertemu dengan Hamzah. Macam mana misalnya, dan macam bunyi. Lihat kepada grafik kita semua ya. Misal ini kita mesti catat. Cuba ikut semua. Wayan awna. Cuba. Wayan awna. Ini satu kah? Kalimah. Man a'ta. Cuba. Man a'ta. Ini berapa kalimah? Dua kalimah. Kitabun anzalnahu. Cuba. Kitabun anzalnahu. Itulah bacaannya semua. Jangan baca dengung. Terangkan. Yan. Oh, itu dalam. Awna. Man. Dalam. Kitabun anzalnahu. Nah, itu kalau dia faham. Terusnya kita tengok kepada ha pula. Ha, tengok macam mana bunyi setiap bunyi. Cuba ikut semua. Lihat kepada grafik kita. Wahum yanhauna. Cuba. Wahum yanhauna. Jumpa ha ya. Berapa kalimah ni? Satu? Satu. Man hajarah. Man hajarah. Dah dua ya. Jurufin harin. Jurufin harin. Oh, semua tengok. Bunyi-bunyinya jumpa dengan ha begitu bunyinya. Yanhauna. Man hajarah. Jurufin harin. Dah dua misal jumpa. Cuba lihat grafik. Abil jumpa kepada ain pula. Macam mana bunyinya? Ikut semua. Wal an'am. Cuba. Wal an'am. Anun mati jumpa kan? Berapa kalimah? Satu? Satu kalimah. Baik. Yang dua kalimah. Min alaqin. Cuba. Min alaqin. Dua. Min alaqin lagi. Min alaqin. Dua dah. Yang ketiga, wasi'un alim. Wasi'un alim. Nah, begitulah bunyinya ain apabila nun mati atau baris dua bertemu dengan huruf ain. Kita kata tadi ada enam kan? Nah, ada lagi. Cuba sekarang cuba kepada ha pula. Kepada apa huruf? Ha. Cuba ikut. Yanhitun. Cuba. Yanhitun. Berapa kalimah? Satu kalimah. Yang jumpa pula dua kali ya. Man haddallaha. Cuba. Man haddallaha. Dua kah? Dua. Baris dua macam mana pula? Azizun hakim. Azizun hakim. Ah, ini nun mati. Dan baris dua jumpa dengan apa huruf? Ha. Kali ini kita lihat pula jumpa kepada huruf ghain pula. Macam mana? Dalam satu kalimah. Dengar bunyinya.
Fasayunghidun. Coba. Fasayunghidun. Yang mana ada kata izhar tu? Yun ya. Fasayunghidun. Nah. Fasayunghidun. Satu kalimah. Yang kedua, min ghislinin. Ha. Min ghislinin. Yang mana nun cuba? Berapa kalimah ni? Dua. Lagi dengar. Min ghislin. Kalau kita matikan, cuba. Min ghislin. Yang baris dua pula. Qaulan ghair. Qaulan ghair. Lan ya. Qaulan ghair. Qaulan ghair. Terus yang akhir huruf apa? Khaqla. Tengok dalam satu kalimah. Wal munkhaniqah. Cuba. Wal munkhaniqah. Satu kalimah. Lagi dengar. Wal munkhaniqah. Wal munkhaniqah. Dalam dua kalimah. Man khashiya. Man khashiya. Nah, cuba khaqla. Baik, baris dua macam mana? Latifun khabir. Latifun khabir. Alhamdulillah. Sudah kita catat berapa sekarang ada? 8? 18. 6, satu kalimah. Ya? Yeah? Dan 6, dua kah? Kalimah. Baris dua lagi, an? 6. 6 kali 3 berapa? 18. Inilah bunyi yang dikatakan izhar. Ingat, izhar banyak dalam Quran. Kali ini kita namakan izhar halqi. Cuba ikut semua. Izhar halqi. Kita tengok pada grafik. Apa tengok sana? Izhar halqi. Cuba. Izhar halqi. Apa arti izhar? Kita sudah tahu kan? Iaitu mengeluarkan huruf dari tempat makhrajnya. Kemudian apa yang keluar? Nun mati atau baris dua? Baris dua. Tanpa dia? Tanpa dia. Itu makna izhar. Halqi ni apa pula? Dalam cakap Arab halqi artinya? Hal? Ini halqum. Halqin halqum. Kenapa kata halqi? Sebab enam huruf tadi hamzah, ha, ain, kan? Semua ha, ghain, kha, semuanya keluar pada halqum. Pada halqum. Sebab itu namanya izhar hal. Kalau saya tanya, kalau orang tanya nanti apa izhar halqi? Kita katakan izhar nyata terang halqi sebab keluar pada halqum. Berapa keluar halqum? 6. Alhamdulillah, anak telah pun dapat mendengar segala catatan-catatan yang telah kita katakan ya. Cuma untuk memudahkan anak semua. Kena kita hafaz hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, susah. Ada syair. Apa syair? Ada pantun. Ulama telah menyediakan supaya kita hafaz syairnya, kita akan dapat tahu huruf-huruf. Cuba ikut semua. Hamzun, cuba. Hamzun. Fahaun. Fahaun. Thumma. Thumma. Ainun. Ainun. Ha'u. Ha'u. Muhmalatani. Muhmalatani. Thumma. Thumma. Ghainun. Ghainun. Kha'u. Kha'u. Catit. Dia ada dia punya time, tempo. Hamzun faha'un thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Ada dia punya lah. Ada lagu, hafaz lagu, hafaz tiba syair tu. Boleh tak? Hamzun faha, cuba. Hamzun faha'un thumma ghai. Usumma ghai. Nun ha'u. Nun ha'u. Muhmalatan. Muhmalatan. Thumma. Thumma. Ghainun. Ghainun. Kha'u. Kha'u. Macam aku nak dengar nanti. Semua menghafazkan syair. Setelah kita faham hukum izhar halq ini, cikgu telah sediakan hari ini latihan. Nak lihat apa yang telah kita faham. Cuba sekarang tengok dalam suratul Ghashiyah. Ya? Dalam suratul Al-Ghashiyah. Cikgu sekali baca. Cuba dengar. Apa hukum ini saja? Hukum izhar hal? Halqi. Berapa yang terdapat dalam ayat ini? Ini panduan nak lihat bagaimana fahaman anak-anak kita. Para penonton, cuba ikuti sama. Cikgu baca satu ayat hanya untuk izhar hal? Halqi. Cuba dengar semua.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Kalau ada cari tengok. Wujuhun yawma idzin khashiyah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min aynin aniyah. Laysa lahum ta'amun illa min dhani'. Apa macam? Dengar tak? Dapat tak kesan? Dapat. Yang pertama, cikgu nak bertanya kepada Suhana dulu. Cikgu salah baca tadi. Hal ataka hadithul ghasyah? Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ada tak hukum yang dah keluar sini? Suhana. Ada cikgu. Apa dia? Iaitu yawma idzin khashi'ah. Yawma idzin? Khashi'ah. Apa hukum sini? Tanwin bertemu kha. Baris dua bertemu dengan? Kha. Kenapa dia izharkan? Izharkan. Sebab bertemu dengan? Dengan huruf kha. Huruf kha. Huruf kha, huruf apa? Hal? Izhar haqi. Halqi. Tepat. Alhamdulillah. Tepat hukum yang pertama. Yawma idzin khashi'ah. Hukumnya izhar halqi. Baik. Nomor dua pula. Jangan tanya kepada siapa ni? Kepada Izzat. Bagaimana? Tengok dengar. Khashiatun amilatun nasibah. Apa hukum yang keluar sini? Khashiatun amilah. Ya. Tanwin bertemu huruf ain. Apa hukum sini? Izhar haqim. Izhar haqim. Jadi ain huruf iz? Izhar. Betul huruf izhar? Betul. Betul anak? Betul tepat. Baris dua cuma dengan ain. Mesti khashiatun amilah. Dah dua kita dapat. Dengar anak. Seterusnya. Tasla naran hamiyah. Dengar lagi. Tasla naran hamiyah. Halilah. Naran hamiyah cikgu. Ya. Tanwin bertemu dengan ha. Ya. Jadi hukumnya? Jadi, hukumnya ialah izhar hal. Betul. Baris dua apa? Tanwin apa baris dua apa ni? Bawah, depan, atas. Atas. Baris dua? Atas. Atas. Jadi jumpa dengan ha. Hukumnya juga? Izhar hal. Sebab? Sebab ha. Huruf? Huruf. Halki. Betul. Soal apa dah tiga. Terus kita baca. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Muhammad Amin. Ada juga. Ha. Min ainin. Min ainin. Apa yang jumpa sekarang? Nun mati bertemu ain. Apa hukumnya? Izhar halki. Kenapa? Kerana ain huruf halki. Bagaimana bacaannya? Min ainin. Tepat. Dah. Alhamdulillah. Terus kita baca min ainin aniyah. Dengar lagi min ainin aniyah. Zahratul Lil. Tadi cikgu ainin aniyah. Baris dua. Baris dua tanwin di bawah bertemu dengan hamzah. Hamzah. Hamzah huruf apa? Hamzah huruf izhar harfi cikgu. Cuba bacakan macam mana? Ainin aniyah. Tepat itu dia. Seterusnya ada akhir lagi. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Dengar lagi. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Paha kita tanya mata. Apa hukum sini? Baris dua bertemu dengan huruf alif. Alif ke hamzah ke? Hamzah. Mana ada alif kita kata? Ada juga hamzun fa'a, mana ada alif? Huruf ham? Hamzah. Hamzah. Dia bacaan juga? Tu'amun illa min dhari'. Tepat. Alhamdulillah. Inilah. Dengan latihan ini, para penonton dan anak-anak sekalian, itulah makna mereka telah faham. Artinya, kalau latihan yang kita buat ni belum dapat, artinya belum faham lagi. Dan cukup percaya. Alhamdulillah dalam hukum izhar halqi, para penonton boleh baca. Bila baca hal ataka hadithul ghasyah ini, kita dapat hukuman tertentu. Begitulah selalunya. Kalau kita dapat satu misal, satu ayat kita baca, kita bincangkan, insyaAllah.
kita akan faham dalam setiap hukum yang kita pelajari. Baiklah, jangan lupa kepada Cik Titan. InsyaAllah, pada pelajaran akan datang, Cik akan buat beberapa soalan lagi hingga bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pelajaran yang lalu, anak-anak telah pun faham. Anak dapat membunyikan cara nun mati dan juga baris dua yang bertemu dengan huruf hijaiyah yang enam yang keluar dari halqum. Di samping itu, anak-anak juga dapat mengeluarkan hukum berkenaan dari suratul al-ghasyiyah. Hukum-hukum berkenaan, kita dapat mengupas satu-satu. Ini bermakna, alhamdulillah, kita telah faham. Tapi untuk mendalami lagi faham anak-anak, cikgu telah menyediakan beberapa soalan. Cuba dengar soalan ini. Yang pertama, cikgu nak kemukakan kepada Muhammad Izzat anak-anak. Cuba sedia tapi dengar soalan ini. Apakah nama hukum nun mati dan yang tanwin yang bertemu dengan enam huruf hijaiyah ini? Apa nama hukumnya? Nama hukumnya izhar halqi, cikgu. Izhar? Halqi. Izhar halqi. Cuba lagi. Izhar halqi. Itu dia tepat. Izhar halqi. Anak sudah faham kan? Makna halqi, ini halqum. Sebab dia keluar pada enam huruf di sini. Cuba kata halqi. Seterusnya soalan kedua. Cikgu nak bertanya pula kepada Zahratul Laila anak. Dengar soalan ini. Apakah erti izhar yang dimaksudkan di sini? Apa erti izhar dimaksudkan? Cuba terangkan. Izhar ialah mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya, iaitu huruf nun mati dan baris dua atau tanwin dengan nyata, jelas, terang dari makhrajnya tanpa bunyi dengung atau runah. Tak ada dengung, tak ada runah. Terang bunyi hurufnya sebab keluar pada makhraj. Kalau tadi cikgu kata halqi, cakap Arabnya halqum. Tapi kita tak tahu kata halqi ni kenapa katakan nama halqi pula. Kenapa tak nama syafati halqi tu, kenapa namakan halqi? Seterusnya soalan ketiga anak-anak. Soalan ketiga, cikgu nak tanya kepada Taha pula. Cuba terangkan. Bilakah nun mati dan tanwin ini dibaca dengan izhar, bila bahasanya? Cuba. Nun dan tanwin dibaca dengan izhar ketika bertemu dengan enam huruf halqi, cikgu. Apa enam huruf ni, cuba? Hamzah, ha, ha, ain, ain, ha, ha, ghain, ghain, kha dan kha. Cikgu telah beri dulu syair untuk orang hafal, tak payah kata hamzah, ha, kata terus kalau baca terus dia dapat syair ni. Boleh terangkan? Cuba. Hamzun faha'un summa ainun kha'u. Lagi sekali. Hamzun faha'un summa ainun kha'u. Ha'u, ha'u. Hamzun faha'un summa ainun ha'u. Terus. Hamzun faha'un ainun. Cuba tengok. Cuba tengok catatan betul. Hamzun faha'un thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Hujung kha. Hamzun faha'un thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Lihat kepada grafik kita. Hafalkan, kita akan dapat dengan ringkas, tak payah sebut hamzah, ain, ha. Itu dia bednya yang telah diterangkan siapa tadi? Ulama Allah. Baik, seterusnya cikgu nak tanya kepada Suhana pula. Cuba Suhana terangkan, apakah contoh di antara misal yang terdapat dalam ini, berapa ada banyak contoh-contoh dalam bacaan izhar ni? Cuba Suhana terangkan. Terdapat 18 misalan, cikgu. Kenapa 18? Macam mana? Terdapat 6 misalan dalam satu kalimah. 6 satu kalimah. 6 misalan dalam dua kalimah. 6 lagi misalan dalam dua kalimah. Dan 6 misalan dalam tanwin. Dalam tanwin yang baris dua. Jadi semuanya? 18. 18 kalimah. Tepat. Izhar halqi hanya 18 saja yang kita dapat. Seterusnya, cikgu minta kepada Muhammad Amin pula kali ini. Boleh tak Muhammad Amin beri satu misal dalam satu kalimah? Izhar halqi dalam satu, dan bagaimana bunyinya, cuba? Boleh, cikgu. Ha. Misalnya yan hauna. Lagi sekali. Yan hauna. Apa yang bertemu sekarang? Nun mati bertemu ha, cikgu. Dalam satu kalimah. Cuba bunyikan yang tepat. Yan hauna. Lagi sekali. Yan hauna. Itu dia anak. Yan hauna. Kita dah catat dulu kan? Yan hauna.
Dan beri misal yang banyak tu. Mungkin anak-anak dapat menerangkan bagaimana bunyi yang dikendaki. Yan hauna. Ini dalam satu kalimah. Bagaimana nun mati yang terdapat pada dua kalimah? Kali ini kita. Dalam dua kalimah. Kita tanya kepada Halilah. Ada ego. Min alaqa. Lagi? Min alaqa. Min alaqa. Mana yang kata dua kalimah? Nun mati min dengan alaq. Min satu kalimah. Alaq satu kalimah. Bunyi yang tepat? Min alaqa. Nunnya terang nyata tanpa? Tanpa dengung. Bagaimana anak-anak? Semua tepat. Yang telah diberikan jawapan ini. Sekarang cikgu nak tanya pula. Nak soal bagaimana dengan baris dua? Tadi siapa nun mati? Kali ini baris? Baris dua pula. Bagi satu misal kepada Zahratul Lail. Misalnya Sami'un Alim. Sami'un Alim. Tapi grafik yang cikgu bagi dulu boleh juga. Wasi'un Wasi'un Alim. Sami'un Alim pun boleh juga. Kita hendakkan baris dua. Baris duanya. Tapi dalam kita punya dulu grafik kita Wasi'un Alim. Sami'un Alim pun boleh. Maksudnya Zahratul Lail telah mencari sendiri daripada misal-misal ini. Maksudnya Alhamdulillah tepat juga lah. Yang sebenarnya semua betul. Ain yang baris dua juga dengan Ain. Apa yang nak terangkan sini? Tanwin hendaklah dibaca dengan terang, nyata, jelas tanpa berdengung, cikgu. Itu dia anak ya. Jadi semua telah pendapat memberikan jawab daripada soalan yang telah cikgu berikan kepada mereka. Berarti mereka telah faham dalam hukum izhar halqiyah.